melanjutkan perjuangan mereka. Memberikan cinta dimulai. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang saya hormati
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang saya hormati Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta pejabat fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar dan Dosen Politeknik Kesehatan Jakarta, Bandung, dan Makassar, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Instansi Mitra dan Atasan Wisudawan Politeknik Kesehatan Jakarta, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan LAN dan anggota, yang saya hormati anggota Senat Politeknik STAN Jakarta, yang saya hormati para undangan, para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Izin saya buka, biar jelas. Mengawali laporan ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti prosesi wisuda pada hari ini. Baik secara luring maupun daring, dalam keadaan sehat walafiat, penuh rasa syukur dan bahagia, sekaligus optimis menyambut masa depan yang gemilang. Atas nama keluarga besar Politeknik STAN Jakarta, kami menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang insya Allah segera bersama kita, Bapak Cahyokumolo, yang telah berkenan untuk memberikan orasi pada acara wisuda kali ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua KASN Profesor Agus Pramusinto MBA yang saat ini mendampingi Bapak Menteri, yang berkenan hadir pada acara wisuda kali ini. Serta kami menyampaikan terima kasih kepada lembaga, kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto, yang berkenan memberikan sambutan acara wisuda. Selamat datang, tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para pimpinan instansi Mitra Politeknik STAN Jakarta, para guru besar, dosen, dan seluruh undangan yang berkenan hadir dalam wisuda Politeknik STAN Jakarta. Bapak Menteri Pan-RB, Ketua KASN, Kepala LAN, Wisudawan, dan hadirin yang kami hormati. Sebuah kehormatan bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu, khususnya para keluarga di rumah atau dimanapun berada yang saat ini berbangga hati menyaksikan prosesi blended graduation. Beradaptasi dengan era masa pandemi dengan persiapan yang matang dari tim panitia, prosesi wisuda di Gedung Makarti Nagari pada hari ini, Sabtu 27 November 2021, dapat terlaksana dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sebagai respon terhadap program pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Pelaksanaan wisuda blended tahun ini dilakukan dengan luring terbatas, yaitu hanya wisudawan dan wisudawati yang hadir baik secara langsung pada prosesi wisuda. Kami berharap para wisudawan, orang tua wisudawan, dan seluruh keluarga bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada dan tidak mengurangi esensi acara wisuda. Kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi sesungguhnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan tamu yang kami hormati, sejak menyelenggarakan pendidikan terapan pada tahun 2017, Politeknik STAN Jakarta telah menyelenggarakan 3 kali wisuda program sarjana terapan serta 4 kali wisuda program magister terapan. Politeknik STAN Jakarta sejak tahun 2017 telah mengembangkan program pendidikan sarjana terapan dan magister terapan yang terdiri dari program sarjana terapan administrasi pembangunan negara dan administrasi bisnis sektor publik, program magister terapan administrasi pembangunan, dan
dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Komitmen Politeknik SN Jakarta ini ditunjukkan salah satunya dengan layak predikat akreditasi baik sekali. Kelima, program studi termasuk program doktor terapan administrasi pembangunan negara yang telah diperoleh tahun ini. Insya Allah, konsistensi, kerja keras, dan kerjasama seluruh stakeholder menjadi semangat kita bersama mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini kepada predikat unggul. Sejalan dengan arah Politeknik Jakarta menuju perguruan tinggi rujukan dalam bidang administrasi, dalam menjaga mutu dan hasanah akademik, Politeknik STAN Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan di tahun 2021. Di antaranya, International Conference on Public Administration and Social Science. Yang ketiga, pada tanggal 18 Oktober 2021 yang bekerja sama dengan IAPA dan menghadirkan pembicara dari Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, serta Uganda. Total peserta yang mendaftar adalah sebanyak 421 peserta, termasuk ikut serta peserta internasional dari Jepang, Korea, Uganda, dan Malaysia. Public lecture dengan tema membangun SDM unggul di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhajir Effendi Eman. Public lecture dengan tema akselerasi modalitas birokrasi dalam pelayanan publik untuk mewujudkan RPJM 2024, bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Insinyur H. Suharto Manoarfa, serta bedah buku Negara dan Politik Kesejahteraan Reorientasi Arah Baru Pembangunan dengan pembicara Dr. Muhammad Muhaimin Iskandar dan kegiatan lainnya, serta masih banyak kegiatan akademik lain baik dalam cakupan nasional maupun internasional yang inovatif untuk mendorong kecakapan akademik baik bagi dosen, tenaga pendidik, khususnya bagi mahasiswa. Setiap tahun, kami mengadakan kegiatan Welcome Home Alumni sebagai sarana untuk mempererat ikatan antara alumni dengan Politeknik STAN Jakarta. Selain itu, kami telah membangun lapangan olahraga yang telah dilengkapi dengan wall climbing. Dan insya Allah, kantin akan segera kami renovasi dengan bantuan alumni, dan kami juga sudah memiliki galeri investasi serta fasilitas publik lainnya sebagai pusat kegiatan akademik mahasiswa. Kami berharap kampus ini menjadi rumah kedua baik para sivitas akademika maupun para alumni. Para hadirin yang berbahagia, tema wisuda tahun ini adalah tantangan ASN mewujudkan birokrasi kelas dunia di era VUCA. Tema ini sangat relevan dengan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Dalam menghadapi era VUCA, organisasi dan birokrasi dituntut untuk menjadi agile dan gesit. Agility shifting ini dilakukan dengan mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara berinteraksi birokrasi untuk mengembangkan birokrasi yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan karakter ini, birokrasi diharapkan dapat bekerja lebih strategis, fleksibel, dan dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik. Kelincahan dan fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi para pelaku kebijakan diperlukan dalam menghadapi lingkungan yang volatile atau bergejolak, uncertain, serba tidak pasti, kompleks, sangat kompleks, dan ambiguous, sangat ambigu. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan bahwa acara wisuda tahun ini diikuti sebanyak 100
terdiri dari 58 dari program Sarjana Terapan, 86 peserta dari program Magister Terapan. Dengan wisuda ini, total alumni Politeknik STAN Jakarta menjadi 23.268 alumni yang tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Perlu disampaikan juga bahwa pada wisuda kali ini, IPK tertinggi untuk program Sarjana Terapan adalah 3,78. Dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparat atas nama Didi Jahi. IPK 3,77. Dari program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik ABSP atas nama Nana Andu Widak. Dan IPK 3,75 dari program studi Administrasi Pembangunan Negara APN atas nama Guntur Karisma Putra. Sedangkan untuk program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, IPK tertinggi adalah 3,96. Membangun instansi dan bangsa yang juga akan dinilai oleh lingkungan kerja
dan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, mari tunjukkan representasi nilai-nilai yang baik yang saudara dapat dari kampus untuk bekerja lebih baik, profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Sesuai dengan moto Politeknik SLN Jakarta, Educare Magistra Vitae, yang artinya pendidikan adalah guru kehidupan. Mari kita jadikan kampus ini menjadi sokong guru yang menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan karakter yang luhur, kompetensi yang unggul, serta kecintaan terhadap tanah, air, dan bangsa. Mari kita wujudkan advancing competencies, bridging changes. Kita mendapatkan kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin maju, dimotori oleh para alumni Politeknik SLN Jakarta. Bapak Menteri, Bapak Ketua ASN, Bapak Kepala LAN, hadirin dan wisudawan yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pan RB, Bapak Cahyokumolo yang telah berkenan menghadiri acara wisuda ini, serta memberikan pembekalan kepada para wisudawan sebelum kembali ke tempat kerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua KSN, Profesor Agus Pramusito yang telah berkenan menghadiri acara wisuda pada hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto yang telah berkenan hadir. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para guru besar, dosen yang telah berjuang membimbing mahasiswa menuju gerbang kesuksesan, anggota Senat Politeknik SLN Jakarta, Bapak Ibu JPP di lingkungan LAN, pimpinan dan manajemen Politeknik SLN Bandung dan Makassar, serta para undangan atas perkenannya untuk hadir baik secara langsung maupun virtual pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia wisuda, tim paduan suara, tim tari, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan segenap energi, pikiran, dan waktunya untuk kesuksesan acara wisuda pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dari instansi pengirim mahasiswa yang hadir secara daring maupun luring. Terima kasih telah memberikan kesempatan tugas belajar atau izin belajar kepada pegawainya, sehingga dapat melanjutkan studi di Politeknik SLN Jakarta. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat dikembangkan dan tidak hanya pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dalam penelitian, kajian, dan kegiatan lainnya. Semoga para lulusan yang dihasilkan Politeknik SLN Jakarta dapat diberdayakan sebagai pelopor reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan world class bureaucracy. Demikian hal-hal yang perlu kami laporkan. Sekian dan izinkan saya untuk menutup laporan ini dengan pantun. Sore hari mencari bunga. Cakep. Mencari bunga di kebun raya. Bangga hati sudah diwisuda. Jangan lupa Politeknik SLN Jakarta. Buah manggis, buah pepaya. Sangatlah manis itu terasa. Politeknik SLN Jakarta, mantap dahsyat luar biasa. Wisudawan program sarjana, program studi administrasi pembangunan negara, Kurnia Indah Sari, Lembaga Administrasi Negara.
Provinsi DKI Jakarta. Zulki Wiyanto, Direktorat Jenderal Pajak. Reni Randona, Pemprov DKI Jakarta. Nur Puspita Putriana, Menteri Riset dan Inovasi Nasional. Tati Herawati Kumaria, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Eli Kiswayanti, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Guntur Karisma Putra, Kementerian Keuangan. Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Ratna Kartika Sari, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hadi Akoso, Remhanas. Nanang Andu Widakdo, Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Perhubungan. Ahmad Budran Groho, Lemhanas. Reza Surya Nugraha, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Widodi Husnul Khotimah, Pemprov DKI Jakarta. Andi Rudiani, PT Bank BRI Persero Tbk. Novita, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kartika Hendrasari, PPATK.
Sri Agustini, TNI Angkatan Laut. Thank you.
administrasi pembangunan negara, konsentrasi kebijakan pembangunan. M. Agus Suprianto, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Iskandar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Teknologi. Hasil
Kelautan dan Perikanan. Sukaha, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Rizka Kartika, Kejaksaan Agung RI. Heri Zulfikri, Kejaksaan Agung RI. Indah Stefesuti Rahayu, Kementerian Kesehatan. Rahmat Rahim, Kementerian ESDM. Desa Herawati Tarigan, Kementerian Hukum dan HAM. Prima Sonita Tehutapea, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Arta Uli Kultum, Kementerian Agama. Kementerian Perhubungan.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Muhammad Dahri, Pemprov DKI Jakarta. Trisno Jawoto, Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Perhubungan. Sekian Bapak, Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Robi Nurmikani, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PB DPR RI. Teguh Arif Wibowo, Kementerian Keuangan. Faris Azhar Asyari Ganjar, PT BRI Persero Tbk. Aditya Wibowo, Kementerian Perhubungan. Yudi Handoko, Mabes AL. Cahya Melansari, Pemprov DKI Jakarta. Widan Maulana, DPD RI. Noli Kurniasi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Rani Indrawati, Pemprov Kepulauan Riau. Hukum Tori Kwanila, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Suci Rohodiyati, DPR RI. Siti Rokia Afriana, Kementerian Perhubungan. Eka Prasetya Hotmaria, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Saya, Wari. Tribudiat Iringi Sejati, Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal DPR RI. Diana Purbasari Hakim, Polri. Marta Novitasari, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Thank you.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Rita Agustini Sumadi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Wisudawan Program Sarjana Administrasi Pembangunan Negara yang hadir secara virtual, Oki Hertanto, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mahasiswa Program Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Linda Rotua Elizabeth, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Vicky Syahrial, Kementerian Kesehatan. Selamat kepada seluruh wisudawan, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Direktur Politeknik STLN Jakarta disilakan duduk kembali. Janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Dipimpin oleh Saudara Cahya Belansari, wisudawan program Magister Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Didampingi oleh Saudara Arison, wisudawan program Magister Konsentrasi Manajemen Pembangunan Daerah. Saudara Ilham Afdisyah, wisudawan program Magister Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara. Saudara Nanang Andu Widado, wisudawan program Sarjana Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Saudara Umar Hafid, wisudawan program Sarjana Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Duduk, berdiri.